Hari ke-59, David sangat antusias mendapat banyak kiriman snack untuk lebaran. Terima kasih banyak orang-orang baik. Setelah pulang dari rumah sakit Mayapada untuk mengontrol kondisi David siang tadi, sore ini David Ozora dikagetkan oleh banyaknya snack yang dikirimkan dari perusahaan makanan, yaitu Out For You. Snack ini ditujukan khusus untuk ananda David sebagai hadiah untuk lebaran nanti. Potret ini diabadikan ayah Jonathan Latumahina di Instastory pribadinya, Rabu 19 April 2023 sore. Terlihat, David berdiri dikelilingi berbagai macam snack berdos-dos. David nampak lebih berisi, pipinya membengkak, matanya tak kosong lagi, dan kelihatan sangat segar hari ini. Ayah David pun sangat berterima kasih atas kiriman snack untuk David. Terima kasih Out For You, kiriman David. Banyak banget snack buat lebaran, tulis cuitan ayah Jonathan. Terima kasih banyak. Sepertinya tak akan habis orang baik yang selalu datang untuk membantu David. Sebelumnya Mimin selalu berpikir, jika David tak mengalami kejadian nas tersebut, apakah David akan dicintai banyak orang seperti sekarang? Dan apakah jika David benar-benar pulih nanti, bagaimana dengan ingatan kejadian masa lalu yang ia alami? Bagaimana David melihat Mario Dandi sebagai pelaku penganiayaan dirinya? Sungguh sangat menyedihkan. Tetapi ini sudah jalanmu, David. Cukup ikhlas dan syukuri. Fokus pada kesembuhanmu. Doa kami menyertaimu, anak ganteng. Jangan lupa subscribe channel ini agar tidak ketinggalan berita kondisi David hari demi harinya.